kemana? Tadi kan ada beberapa yang mengenai kaleng, ada buat kaleng pabrik yang sangat bagus, kemudian halusnya ditepuk juga dipajang atau diperlakukan bagus, dari mata musuhnya bagus. Kalau di pabriknya bagus, kemudian pabrik sebisanya nggak bagus, cuma itu tak rusak yang ada musuhnya. Memang konsumen itu tidak akan tahu ya barang itu sudah rusak atau belum. Tapi kan ya, efeknya akan muncul dalam jangka waktu yang agak lama. Jadi terkait dengan barang-barang kalau ada yang penyok, kita tolong itu disingkirkan. Kemudian kedua tadi ada barang memang ya expirednya Juni ini. Juni itu berarti akhir Juni karena lihat bulan. Mohon itu di warning aja. Jangan sampai kelewat. Kalau kelewat berarti secara hukum dia sudah lewat kadaluarsanya. Kemudian terkait tadi ada di prison. Di dingin itu ada bakso. Bakso walaupun itu panggang siap saji, dia kalau dijual oleh bakso tukang bakso keliling itu tidak masalah, tidak pakai izin edar. Cuma kalau sudah dipajang di ini kan dalam jangka waktu yang lama, biasanya kan 3 bulan itu harus dari pabrik yang MD, tidak boleh IETP, malah harus MD, pabrik industri makanan, bukan industri rumah tangga. Industri rumah tangga tidak boleh. Jadi maksud kami ini kan temuannya jangan sampai berulang terus seperti ini. Ya. Setiap datang selalu ada temuan, kemudian kami minta. Berita ini kita pasti siap lah. Jadi itu mas Reza, biasanya itu standar.